Libur sekolah telah tiba, sejumlah tempat wisata pun mulai ramai dikunjungi wisatawan. Seperti di agrowisata Sawah Solok di Lukapan dan Kota Solok, Sumatera Barat. Diramaikan dengan perlombaan permainan tradisional yang dinamakan Pancuria. Gelak tawa serta suasana riang mewarnai suasana perlombaan Pancuria saat ada sejumlah peserta bermain lumpur di sawah. Bobia merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua menjadikan peralatan perlomba tersebut. Perlombaan dimainkan dengan seorang anak duduk di atas pelepahan daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian seorang temannya menarik daun upiah sambil berlari menuju titik akhir perlombaan tersebut. Seru, senang nggak? Senang. Senang. Tadi sama siapa ikut lombanya? Dan. Tadi juara nggak? Olive juara nggak tadi? Juara berapa tadi? Satu. Serunya gimana? Bisa lari di tengah sawah. Bisa main-main lumpur ya? Biar bisa menang tadi gimana sih triknya? Tarik dengan kencang dan lari buat main. Suka nggak main ini? Suka. Biasanya pernah main ini? Jarang. Jarang ya? Baru kali ini ya? Iya. Sikap terkenal ini yang biasa dimainkan pasca panen padi.